Bukan masalah Fajar diundang di sini apa enggak. Bukan masalah Fajar ada di sosial media apa enggak. Bukan masalah Fajar nangis-nangis beneran apa enggak. Bikin quotes mau pacaran umur 15 tahun. Bukan itu. Permasalahannya adalah dia pada saat ada di TV. Ya, ada di TV. Mana KPI? Mana KPI? Mana? Kan katanya Anda melindungi hak anak-anak. Saya pernah di Hitam Putih ngundang anak kecil, kena KPI, kena saya. Kena. Pertanyaannya sekarang ketika Fajar Sad Boy dan mantannya usia di bawah umur masuk ke dalam TV, mana KPI-nya? Padahal kalau kita ngerujuk pada pasal 29 peraturan KPI tentang pedoman perilaku penyiaran, disebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh mewawancarai anak-anak di bawah umur 18 tahun di luar kapasitas mereka serta wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan mereka. Mana KPI? Kok nggak ada? Kok masih bisa tetap muncul? Apa Anda sibuk ngeblur tetek sapi? SpongeBob. Itu udah pernah dibahas katanya, bukan mereka yang nyuruh. Gua terima lah, bukan mereka yang nyuruh. Tapi Anda gak nonton Fajar Sad Boy di TV? Kalau di YouTube Anda gak punya kuasa, iya. Tapi di TV, bukan salah TV-nya, bukan salah host-nya. Pertanyaannya, mana KPI? Peraturannya ada. Realisasinya mana? Ayo.